Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi ceritanya ini orang mau pergi di desa Kapela. Orang di sini bilang mbak antar harta, tetahu kalau di tempat lain. Ah, jadi ini so di dalam auto orang. Ih, DP view gagah-gagah memang kalau di jalan-jalan ke sana itu. Banyak pohon-pohon cingke juga di pinggir jalan. Ini sengaja saya edit ini. Kenapa? Supaya memang kelihatan natural toh. Supaya kamu datang di sana memang sesuai ekspektasi toh, di realita memang begitu di kenyataan. Lebih natural saja. Jadi ini ada sebagian orang pe keluarga yang naik kendaraan motor, keluarga lain. Tidak tahu ada berapa orang yang naik motor, tapi yang pasti sebagian ada naik motor dorang. Pas orang pergi ini pas sore hari, jadi memang gagah di suasana cerah begini. Jadi orang menuju ini sampai di desa Kapela. Pas tak kumpul keluarga begini macam kelihatan banyak orang juga. Ini saja belum hari H tapi sorami. Bagaimana kalau sop DP hari H? Ini baru sebagian keluarga dari Bok. Kan ini lebih rame ini. Tadi itu pas orang kemari ada bawa speaker. Jadi pas ini bawa dengar musik sambil bajoget akan. Ini dia calon nih. Memang dia ini so ganteng memang dari lahir. Coba lihat deh. Disenyum. Toh? Nah. Orang juga di sini ada bawa ini apa? Kambing satu ekor. Ada muat tadi di pick up. Ini dia DP kambingnya. Coba teman-teman lihat dulu. Ada sementara dia buka DP tali. Supaya dia tidak setengah mati bawa diri toh. Nah. Ini ada baku bantu akan DP ikatan ini. Tak anjing sekali kasih ini kambing. Siksa. Oke. Nah, sudah aman. Kalau so habis tak buka DP tali pasti so lega dia bawa diri ini kambing. Apa saya itu kambing? Biar cuma ikat di batang leher saja. Tapi bukan gantung diri, jangan kamu salah artikan. Baru kamu tahu juga ya, DP waktu semua maghrib ini. Di desa Kapela ini tarang-tarang sedikit DP matahari, jadi memang masih boleh-boleh. Nah, ini itu kambingnya. So, dilepas, tapi masih diikat di batang leher. Nah, ini juga DP ada persiapan supaya kapan DP hari H ini. Sementara terang bincang-bincang dulu di sini sambil menunggu DP kepastian toh. Ah, terang kamar itu terang naik ini mobil Avanza warna merah dengan ada juga ini terang pe keluarga lain dari sana juga dorang ada naik ini mobil pick up juga ini warna hitam. Tadi itu kambing dimuat di situ teman-teman . Jadi tong santai-santai sedikit dulu menunggu DP kepastian kapan DP hari H sampai sepupu ini pe acara. Oh iya, jadi sebelum torang sampai ini di desa Kapelak ada pantai Pombon torang lewat akan. Jadi teman-teman jangan pa mampir kalau mau ke desa Kapelak pasti enggak di pantai Pombon itu. Gagal di pantai DP view juga be. Gagal kalau torang banongkrong. Pokoknya gagal lah kalau kamu jalan-jalan di desa Kapelak ini. Jadi teman-teman kalau berjalan-jalan jangan lupa basinggah-singgah sama DP wisata-wisata di bagian Benggai sini. Memang gagah-gagah DP spot wisata. Jadi tidak kalah memang dengan wisata-wisata internasional. Memang Benggai so paling the best lah kalau menurut saya. Tidak tahu kalau menurut kamu orang . Oke, jadi begitu dulu DP vlog kali ini. Terima kasih, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa follow .